dia sangat famous di sana, bukan saja Zayan famous di sana, tapi dia famous juga di Indonesia dan seluruh Asia. Oke, guys. Hello everybody, welcome back to Tuar Official Channel. So hari ini bersama lagi dengan saya, Tuar. Hari ini kita akan membuat reaction video untuk Reza, yaitu Sing of dia yang ke-19, yang dia punya kawan ini. Siapa ini? Kawan dia Echa Aura, oke? Ya, lagu apa yang kita tahu nih, Reza sangat talented dalam membuat satu medley lagu. Dia gabungkan dengan berbagai lagu, lagu TikTok yang viral begitu, oke? Macam contoh Beautiful Things, We Can't Be Friends, DVS dengan si Echa, oke? Kita tengok dulu kita punya apa yang kita mau react nih hari, oke? Please jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Sebab subscribe itu gratis, guys. Percuma. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau kamu sudah subscribe, tandanya kita sudah berkawan. Oke, guys. Oke, kita membuang masa. Kita membuang masa, mari kita start reaction ini dari sekarang. Wina! Muka cewek itu, muka perempuan itu macam siapa penyanyi itu yang percaya dengan Afgan tuh? Tolong komen di bawah, dia punya muka sama macam penyanyi Indonesia. Oh iya, penyanyi, dia punya muka macam Raisa, oke, okay. So cute. Satu nafas, guys. Dia nyanyi satu nafas, oke? Kenapa orang Indonesia ini cantik-cantik, kan? Mau tanya, Pak, ini arrangement lagu ini siapa buat? Reza sendiri, kah? Atau ada tim dia? Tolong komen di bawah, guys. Wow, di sana saya suka si Reza punya head voice. Dia menggunakan sepenuhnya head voice. Kalau kita menyanyi ini kan, paling penting adalah suara tinggi, suara belting adalah kita menggunakan sepenuhnya daripada perut dan juga kepala, oke, okay, guys? I need you. I love you. Cantik kok perempuan itu. Tidak diragukan lagi kalau Reza ini memang talented, guys. Tolonglah Reza, kau ikut Indonesian Idol. Harap kau dapat masuk di sana. Atau tidak, kau masuk macam Zayan sekarang. Dia sudah wakil Indonesia ke Korea. Apa nama grup dia itu? K-pop Idol tuh. Dan dia sangat famous di sana. Bukan saja Zayan famous di sana, tapi dia famous juga di Indonesia dan seluruh Asia. Oke, okay, guys? Harap-harap si Reza dapat masuk K-pop Idol. Sebab timnya rupa ada. Dia ada muka. Oh my god. Cantik kok. Astaga. Cair dong. Cantik kok perempuan tuh. Astaga. Cantik, astaga, cantiknya. Eh sorry, kita fokus nyanyian, oke, okay, guys. Tengok, kalau dia menyanyi relax saja, dia punya kecantikan sangat nampak, guys. Lenny XX. Cantik,
tadi tuh jam. Jam. Perempuan tuh pasti apa? Oh, singkat. Singkat dia kasih begini, guys. Dia kasih pengen cincin. Tidak perlu. Siapa tahu dia punya Instagram nih, guys. Tolong komen di bawah. Cantik kok dia, si Echa nih apa di punya Instagram, guys, boleh tolong komen. Komen di bawah, guys, oke? Wow. Hai hai. Tembakan itu Reza, mantap. Yang jarang-jarang nyanyi. Perempuan tuh cantik, sumpah. Sumpah. Cumin, cuminnya. Lah sudah kawin kah? Dia sudah nikah lah, guys. Sepada cincin dia. Suara bagus, muka pun cantik. Full package. Cantiknya, astaga. Si Reza pun handsome boy, pak. Sekejap, kita dengar dulu, mentok ada lagi. Ini mau muka dia, saya suka betul, sorry. Terbaik kah? Oke, apa yang saya mau komen di sini? Dorang punya apa ini? Sing of hari ini macam lain dari yang lain loh, sebab dia punya drum tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Sama saya suka cewek tuh, dia memang cantik lah, sumpah, memang cantik. Tapi apa akan daya kan saya ini apalah sangat jauh pak. Kalau dekat saja kan boleh ya, di sana. Sebab saya tahu nih kalau orang Indonesia ini memang cantik-cantik. Sebab saya pernah pergi mana itu? Pernah pergi mana tuh yang ada alat musik tradisi di sana tuh? Alat musik bambu tuh, bambu-bambu atau kayu tuh. Nah, di sana saya pernah pergi, saya nampak macam di mall-mall begitu, majority cantik-cantik, handsome-handsome dia punya perempuan dan juga lelaki. Jadi memang tidak diragukan lagi kalau orang Indonesia ini sangat, dia punya bakat ini sangat besar, dia punya bakat ini tidak diragukan lagi. Saya harap kalau suatu hari nanti saya ada sedikit rezeki, saya akan datang sana, pergi jumpa kawan-kawan di sana, dan juga kalau boleh saya jumpa yang dorang ini lah, sebab comel handsome boy. Saya harap saya jumpa dorang Reza ini, sebab saya memang idol dia dari dulu. Mungkin kami tiba-tiba kan, guys, mantau kan kalau tiba-tiba saya pergi sana kan, tiba-tiba tesik off sama-sama, bila lagi kan. Tapi Reza selalu bawa cewek. Reza, kalau ada rezeki saya datang sana, kita cover lagu, oke? Okay? Yeah, please jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Lagu Reza, saya sangat suka, ya. Yeah. Apapun jangan lupa subscribe, oke, okay guys, itu tanda kita berteman, oke, okay? Oke, okay, itu saja dari saya, oke, okay, bye, I love you all.